bercanda dan sekarang kita lanjutkan lagi keseruan kita di TTS Teka Teki Sulit. Bagian jawabannya semua. Rizky Febrian lahir di Bandung. Siapa yang benar gendong? Tadi gue udah beduk gendong. Beduk gendong. Aduh. Aduh, susah. Lanjut, Cak, lanjut, Cak. Oke, baik. Kalau begitu kedudukan masih seimbang ya. Kita lanjutkan lagi soal selanjutnya. Silakan. Aduh, kalau pesertanya kayak gini tuh saya jadi speaker ya. Speechless. Speaker, Pak. Oke, silakan. Baik, silakan. Kita selalu Ali harus menjaga tradisi minimal jawab satu ya. Iya. Geseran dong. Soalnya udah sempit di sini. Aku sendiri nih di sini dong. Biarin lu sendiri juga rame. Hey. Oke, silakan. Lima mendatar. Lima mendatar. Aduh, kalau ini mah gampang banget. Ada 6 kotak huruf N di kotak ketiga. Hei. Pertanyaannya, Pak. Jawabannya apa tadi? Belum, bacakan pertanyaannya. Ya kan kita nunggu Bapak dulu. Nah, makanya jangan dijawab dulu. Yang jawab siapa? Oh, belum ya? Belum jawab, bacain dulu silakan. Anak rajin belajar biar titik-titik. Silakan. Tenang, senang. 6 kotak. 3, 2, 1. Silakan. Tenang. Biar tenang. Tenang atau senang? Tenanglah. Tenang. Karena kalau ujian harap tenang. Tenang. Biar konsentrasi ya. Iya. Anak rajin belajar biar tenang. Apakah betul? Oh, salah. Baik, silakan tim A. Saya harus jawab sendiri, Pak. Mohon maaf jangan dengerin jawaban pasangan saya, oke? Okay? Anak rajin belajar biarkan aja. Apa ini nggak penting banget? Nggak penting. Kita menurut biarkan nggak penting. Menurut kamu apa jawabannya? Coba tanya dong. Biar pintar. Itu tuh udah pasti jawabannya, Du. Oke, okay, let's see. Oke, okay. Pintar katanya, Cak. Apanya kita kunci? Pintar, Cak. Biarkan. Tuh, wanita selalu merebut apa yang sudah menjadi kesenangan pria. Biar kita pintar, Pak. Pintar. Oke. Okay. Biarkan aja, Cak. Please dengerin saya, kan saya udah bilang, biarkan aja. Pintar lebih masuk. Iya, pintar lebih masuk. Benar kan? Iya, benar. Mendingan lu sendiri di sini, gue pindah ke sini. Enggak, gue pindah ke sini. Ini juga kan juga. Maaf. Jangan sampai terjadi perebutan. Mending kamu pindah sini. Lu kenapa jadi penggila? Oke, kita kunci. Kita kunci. Pintar. Anak rajin belajar biar. Lu, yang mana? Biarkan aja. Pintar. Nah, komunikasi dengan yang. Iya, boleh, silakan. Ya, dipilih yang mana? Dengan juri yang di bulan. Pintar. Ya. Oh, maaf, sedang ngawasi kuis yang lain. Berarti kita kunci yang pintar. Pintar, boleh. Anak rajin belajar biar pintar. Kali ini salah. Pasti salah, Cak. Dan ternyata jawabannya adalah anak rajin belajar biar Ibu, kenapa sih dari tadi happy banget? Dekat kan? Kamu happy banget, kenapa sih? Marah! Jawaban gue hilang, kesempatan gue punya. Berhasil. Duh, yang namanya manusia aja terlihat dimana salah, Duh. Sama-sama. Kok pada gitu sih? Mereka kok, lagian Pak Bedu tumben banget. Biasanya suka cemerlang, idenya hari ini kayak kosong banget ya. Kosong dari mana? Ya bener, biarkan aja, Cak. Bener, dan kamu udah bener. Kenapa, hey, kamu tuh menjawab pertanyaan yang benar. Kenapa sedih mukanya? Bener kamu. Karena, gimana ya jawabnya? Kenapa dia harus bertanya kayak gitu ya? Kamu tuh menjawab jawaban yang benar, kenapa kamu sedih? Karena yang dikunci jawabanmu. Bukan jawaban dia. Ini sekarang saya jadi kesal juga. Cak, kita beri kesempatan Biar nggak dan Bedu. Oke. Melanjutkan, nomor berapa yang dipilih? Oke, karena saya lahir tanggal 8 Oktober, saya memilih nomor 2. Stres.
7. Kenapa sih orang gua pilih nomor 2? 2 menurun. Yang paling kecil di situ ada nomor berapa? Ada 8, 7, ada 2 tuh panjang. Duh, kita tuh enggak ada komitmen apa-apa. Please jangan atur-atur aku. Gua bersyukur enggak ada komitmen. Kalau komitmen gimana ini hidup gua coba? Oh, menurun. Jangan. 7 aja, Kak. 7 menurun, ada 6 kotak. Huruf ketiga I. Ya. Ibu-ibu kumpul dan makan-makan di rumah Bu RT karena lapar. Lapar pas. Huruf I kok bisa pilih lapar? Sabar dong. Gua menyebutkan dan gua mencari. Kalau nggak cocok, gua tarik omongan gue. Sabar makanya. Ya senggaknya aja kan kelihatan ada huruf I itu. Lapar I. Laper apa sih? Silahkan jawaban akhir. Nah. 3. 2, 1, silakan dijawab. Arisan. Arisan. Oke. Okay. Jawabannya? Kita kunci Arisan. Apakah itu jawabannya? Ternyata bukan. Baik, tim B punya kesempatan untuk merebut. Rekor masih belum terpecahkan. Okay. Okay. Pepi dan Ari punya jawaban yang tepat untuk setelah ini. Setelah merebut dengan sesulit mungkin tadi ya. Ya, kalau kita mah tim kompak ya. Tim kompak. Tetap solid. Ember. Apa tadi pertanyaannya, Pak? Ibu-ibu. Kumpul-kumpul dan makan-makan di rumah Bu RT karena... Baikan! Apakah baikan adalah jawaban yang diinginkan? Ternyata bukan. Baik, dan ternyata jawabannya adalah... Ibu-ibu kumpul dan makan-makan di rumah Bu RT karena... Ngirit! Ini, bapak, ini, itu ibu-ibu di RTS itu semua ibu kos atau gimana sih? Ngekos di suaminya masing-masing atau apa konsepnya mereka ngirit? Mereka ibu-ibu loh, Pak. Justru ibu-ibu. Bisa kalau ngumpul gitu kan bisa saling pamer, Pak. Saling menunjukkan gitu loh. Oh, itu namanya hidupnya kurang sederhana, tidak bersahaja, sok pamer. Ya kan bapak tidak menerangkan kondisinya keadaan sosial kayak apa kan, cuma ngumpul aja. Pertanyaannya kan Anda juga tidak tanya. Iya. Apakah saya harus menerangkan semua yang saya pertanyaan di sini? Ya enggak harus. Kapan Anda menjawab? Kalau saya harus menerangkan. Nih ya, pertanyaannya adalah di sebuah kampung. Ya. Kampung ini berbatasan dengan dua sungai dan dilewati jalan provinsi. Ya. Setiap hari ada 150 bus yang lewat dan di situ ada 40 halte. Ya. Ada langsung, pasar. Langsung pertanyaannya, Pak. Ya, ya. Kalau saya menjelaskan dulu. Kepanjangan. Baik, kita punya kesempatan Ari, Pepi. 8 menurun. Sesuai dengan saya punya konsentrasi, saya makin menurun lihat mereka ini. Kalau karyawan pasti tahu. Kan, orang kantoran pasti tahu. Pulang larut malam dari kantor karena titik-titik. Pengennya lembur jawabannya pasti bukan lembur. Pasti gembur. Lumpur. Pak, bayangkan bapak pulang kantor ada lumpur loh, Pak. 3. 2. Sumbar. Sumatera Barat. Sumbar. Jauh loh, Pak. Dia telat pasti nyampenya. Oh iya, boleh. Sumbar. Rumahnya Sumbar. Di Jakarta, kantornya di Sumbar. Sumbar. Sumatera Barat, Sumbar. Ya. Bagus. Saya soal Bogor dulu ya. Pulang larut malam dari kantor karena Sumbar. Sumatera Barat. Kenapa Sumbar, Bang? Lalu sendiri. Bukan jawabannya. Bukan itu yang dimaksud. Silakan. Pulang larut malam karena tempur. Kamu apa coba kalau emang kamu pulang larut malam dari kantor karena apa? Karena diatur. Diatur. Itu kan aturan kantor. Udah saatnya pulang ya mesti pulang. Bener. Diatur. Kita kunci. Pulang larut malam dari kantor karena diatur. Apakah itu benar? Kali ini salah. Ya. Pak, bisa diganti jawabannya, Pak? Baik, pulang larut malam dari kantor karena... mampir. Ini aku pikirkan. Om, begini ya, Pak ya. Kan kita sepakat. Dia pulang dari... kantor. Terlambat. Iya. Kan dia pulang dari kan? Bagaimana yang menjelaskannya kan? Bapak kan? Kalau jam-jam pulang kantor itu biasanya kan jalanan macet. Hah? Ini ada yang akhirnya mereka nggak langsung pulang. Kemana? Ada yang mampir ke kafe dulu. Dari kafe? Ke kantor ke kafe?
ke rumah. Kamu ngerti nggak apa yang kamu omongin? Nggak paham. Mulai meledek kamu, Ri, dia, Ri. Iya, maksudnya... Gini, Pak. Ini apa, cuma saya ngerti ya? Kalau kalimat Bapak pulang dari kantor terlambat, kemudian pakai jawabannya adalah mampir, berarti dia pulang, nggak pulang ke rumah. Iya. Berarti dia emang pulang ke tempat dia mampir. Pertanyaannya harusnya apa? Oh, terus dia nggak ke rumah gitu? Enggak. Pertanyaannya harusnya? Kenapa? Seharusnya, kenapa dia pulang terlambat ke rumah dari kantor? Karena bisa aja tadi emang jamnya udah diatur. Bang, ngomong apa sih, Bang? Nggak tahu sih. Oke, tidak ada yang protes sama sekali. Yeah, tidak ada yang keberatan. Semua happy, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yang terakhir, ini seperti biasa adu rebutan. Ini karena pertanyaan yang sangat menentukan. Siapa yang bisa menjawab, dia yang akan memenangkan TTS ini. Baik, ada 8 kotak. Masih draw nilainya. Sayang sekali ya, hari ini gak ada yang bisa menjawab. Dua menurut. Dua, kalau ada dia nih. Ada 8 kotak. Anda tahu mobil? Tahu, Pak. Pernah mengalami misalnya bannya pecah atau kempes? Pasti bisa menjawab ini. Untuk mengganti ban mobil, biasanya membutuhkan tenaga kita. Kita membutuhkan kurang dongkraknya. Dongkrak, kita kunci jawabannya. Tim B. Untuk mengganti ban mobil biasanya membutuhkan kiat. Digugling ya. Digugling. Gak langsung. Kiat. Ya. Mengganti? Iya. Manual book ya. Motivasinya juga harus ada. Jawaban yang satu variatif, yang satu sangat normatif. Siapakah yang benar? Apakah tim A atau tim B? Atau dua-duanya salah? Atau mungkin dua-duanya tidak benar? Sama-sama aja. Ya. Untuk mengganti ban mobil, biasanya membutuhkan otot kuat. Semua orang tahu ganti mobil, ganti ban mobil, dorong mobil butuh otot kuat. Iya. Emang pernah orang ganti ban mobil pakai dicip doang? Gitu. Orang tahu Pak, pakai otot. Berarti tahu bahwa untuk mengganti ban mobil butuh otot kuat. Iya. Semua tahu. Tahu. Kenapa tidak ada yang menjawab itu satu pun? Dari tadi bercanda mulu, Cak. Tapi ini berarti kemarin waktu ban mobil kita pecah, kita ngundang Hercules sama Gatot Kaca, Pak. Otot kuat, tulang baja, kawat duri. Tulang besi. Kalau Gatot Kaca otot kawat. Ini otot kuat juga besi. Bisa. Tidak terpikirkan oleh Anda. Mbak itu peserta loh, Mbak sadar nggak sih kalau yang diajak itu kita semua? Termasuk kamu, Bianca. Aku kan peserta di sini. Iya, kamu ketawa, mentertawakan kegagalan kita menjawab ini. Kok ini susul-menyusul loh? Seru banget. Sangat tengit sekali loh. Tim A, skornya adalah... Wow! Terpaut tipis sekali karena tim B saat ini skornya adalah... Selisih tipis, harapan masih besar. Setuju masih ada permainan lah ya. Bapak sakit kepala apa sih, Pak? Olesin, Pak. Ah, kok gak ditukar-tukar sih? Masih gincel. Sekarang boleh tukeran. Nanti kita lanjutkan lagi kuisnya. Ya. Selain satu ini masih akan ada lagi kuis kata misteri ya. Nanti pas break boleh tukeran bentar ya. Bapak di situ sendirian, kita semua pada istirahat di belakang ya. Dan nanti kita lanjutkan lagi seru-seruan di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Bukan ditarik. Tapi ditarik itu kayak kurang baku gitu, Pak. Itu lebih bagus kalau pertanyaannya. Ketika ada lagu dangdut, yang kita lakukan adalah tarik.